Sinar utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau mancing ya guys, mancing lagi. Spotnya di sini guys. Seperti biasa kita menggunakan teknik kambangan ya guys. Jadi jangan lupa like, subscribe ya guys, serta ikuti di TikTok ya. Saya buat TikTok ya. Oke. Jangan lupa saya tulis di bawah deskripsi. Tolong diikuti. Terima kasih. Oke, kita lanjut akan mancing. Oke guys, assalamualaikum. Kali ini saya mau nge-share yang banyak ditanyain sama kawan-kawan, settingannya seperti apa. Ya, langsung aja. Ini senar utama, lalu kita kasih stopper di awal ya, untuk sebatas mana kedalamannya. Lalu kita berikan nih pelampung ya, pelampung ini sesuaikan sama berat timbal, lalu dikasihkan stopper untuk penahannya. Saya naikkan di seperti ini, lalu saya berikan stopper lagi, ada dua stopper di sini ya, terus timbalnya ini dikasih stopper. Lalu saya sambungkan dengan kili-kili, lalu leader. Setelah itu kita kasih kail ya, kail sesuaiin aja sama ikan yang mau ditangkap. Oke, seperti itu saja settingannya guys, terima kasih. Oke guys, kita langsungkan mancing aja guys. Ini sudah ramai yang mancing. Di samping kanan saya ada Mas Arga ya. Samping kiri saya ada Mas Lulut sedang casting. Oke, sebelahnya banyak pemancing juga itu. Oke guys, kita setting dulu stoppernya biar ngatur kedalamannya gimana. Oke, langsung kita lemparkan guys. Perjauh berarti, baru mundur dia. Kondisi arus agak sedikit bergelombang guys. Yuk, setengah delapan, pas setengah delapan. Ini jam 7 lewat. Mancing di pagi hari nikmat sekali guys. Apalagi cuacanya syahdu seperti ini, tidak panas ya, betahlah kita ini ya untuk mancing. Kalau panas kita pulang. Mas Lulut di samping masih semangat untuk mengejar strike dengan menggunakan micro jig 20 gram atau 15 gram. Kalau saya masih menggunakan umpan udang hidup ya, udang hidup yang kecil. Sampai saat ini belum ada pergerakan guys, mohon bersabar, kita tunggu strike-nya. Mantap, akhirnya Mas Lulut strike duluan guys ya, strike ikan ebek ya atau rewes. Langsung aja kita ganti umpan guys, sepertinya ikannya lagi ngumpul di bawah soalnya Mas Lulut lagi strike, kita harus cepat.
Langsung aja kita pasang umpannya, guys. Udangnya seperti ini, di ekor saja. Udangnya agak sedangan, ukuran kelingking kali ya. Bismillahirrahmanirrahim, langsung aja kita lemparkan umpannya. Plung, nyut, guys. Oke, santai-santai, guys. Santai, kita tunggu ikannya makan. Ayo makan-makan, iwa-iwa makan. Dan jebret, guys. Plung, nyut, guys. Ini mantul kali. Alhamdulillah, guys. Alhamdulillah sekali, guys. Track, guys. Mantap, ikannya naik. Ikan selo ya, guys, atau sagai. Dalam. Oke, guys, langsung kita pasang lagi umpannya, guys, biar strike-nya lebih banyak, guys, atau ya minimal nggak boncos lah, guys, ya, guys. Nah, guys, malah nyantol, guys. Ya gitulah, guys, terlalu dasar dibuat jadi nyantol. Mulai nyantol. Lagi sibuk ini benerin sarung punya Mas Harga yang dititipkan dimakan, guys. Bikin kaget aja ya kan. Lawan ya. Ikan jenggotan namanya di sini. Rasa ikan mas itu. Saatnya kita uncalkan kembali ya, guys. Ini umpan. Ora. Amane patile lho, Ga. Iwa emas. Tak tuwon ngene lho. Susu ngono ae. Pas jebote lho. Jadi Mas Harga dijailin tuh. Katanya ikan itu ada patilnya. Oke, kembali kita fokus pada umpan kita ya kan, guys. Baru duduk langsung dipangan, guys. Wow.
Oh iya. Kita nikmati tarikan ini dengan jiwa yang santai, jiwa yang mantap untuk menaikkan ikan, karena kita yang tahu sendiri bagaimana kondisi dari tackle kita ya guys. Jadi kalian harus pede. Dalam 2 stick, 1 stick setengah. Alhamdulillah guys, akhirnya strike 2 ekor ikan size bakaran ya guys. Jadi memang ya nikmati aja tarikan ikan itu, karena ini untuk memancing santai ya. Oke guys, kita coba lihat hasil mancingnya. Ini ya Kang Yoga nih. Ini ya Kang Yoga. Tuh mancingnya tuh. Ya, ini punya saya sudah strike ya. Lumayan. Seperti ini guys. Lagi lobster jenenge diurang iki. Begitulah kisah mancing saya guys. Jangan lupa like, subscribe nya guys, serta dukung channel ini terus, support bantuannya guys. Dan jangan lupa ikuti TikTok saya ya, saya share di deskripsi guys. Jadi saya ini mau ngisi air, ganti air udang ya guys. Jadi kita ambil air dari laut ini. Nah, di situ Mas Arga sedang mengisi juga, mengganti air udang. Jadi saya ke sebelah aja, guys. Kita keluari dulu tempat-tempat ini, guys. Sampai jumpa di video-video selanjutnya guys. Tonton terus sampai full agar saya lebih semangat lagi untuk membuat vlog mancing saya ini dan men-share ilmu saya kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. Apa tinggal